masih dalam Kompas Aceh. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Belang Bintang Aceh Besar meminta masyarakat waspada terjadinya siklon tropis di sejumlah wilayah di Aceh. Bibit siklon tropis di Samudra Hindia Barat Aceh yang memungkinkan terjadinya cuaca ekstrim, serta dapat menyebabkan terjadinya cuaca buruk baik hujan ekstrim, angin kencang, dan petir diprediksi akan terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, seperti di Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, hingga Aceh Singkil. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Belang Bintang meminta masyarakat waspada akan terjadinya bencana alam seperti banjir dan juga longsor, serta mengurangi kegiatan di lokasi yang rawan terjadinya bencana alam. Dipantau ada bibit siklon tropis di Samudra Hindia Barat Aceh. Ini memungkinkan untuk terjadi cuaca sangat buruk ataupun hujan ekstrim ini dan angin kencang ini berpotensi di daerah barat selatan seperti di Sabang, kemudian Banda Aceh sendiri, Aceh Besar, kemudian juga di Aceh Jaya. Akibat cuaca buruk yang melanda Aceh selama sepekan terakhir, sejumlah wilayah di Aceh juga sudah tergenang banjir, seperti Aceh Selatan, Singkil, dan juga Subuh Salam. Debit air di sejumlah sungai seperti Kerung Aceh juga mengalami kenaikan drastis. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.